Assalamualaikum, saya Muhammad Rizwan bin Abdul Hamid, berasal dari Teluk Intan Perak, berumur 33 tahun. Saya pengasas produk makanan sejuk beku. Saya telah menjalankan perniagaan ini sudah hampir 3 tahun dengan hasil karya saya sendiri, dengan menu nachos cheese, taco, kebab Turki, kebab Adana dan roti Adana, Elias roti deh. Pengalaman saya jatuh bangun tu amat sukar bagi hidup saya sebab saya memiliki motor dan RM20 saja. Saya create satu motor untuk saya bawa saya punya produk dengan keadaan yang susah. Contohnya saya ada memiliki satu box yang besar, saya ada gas, saya ada dapur, saya ada payung 8 kaki dengan bawa motor saja. Macam mana keadaan dia? Dengan hasil motor tadi tu, buat roti dereh tadi tu, saya dah dapat apa yang saya nak sekarang. Nachos cheese, taco, so dekat mana-mana cawangan dah ada. Saya create benda ni atas nama saya nak cipta saya punya legasi, saya nak cipta saya punya keturunan. Macam mana kita nak create satu benda tu untuk menjadi lebih besar. Saya share sikit macam mana saya duduk di pasar. Pengalaman saya, ramai yang cakap bila meniaga ni hanya pada cukup-cukup makan. Saya menolak kata-kata tu. Sebenarnya cukup-cukup makan tu hanya pada orang yang nakkan pada hari ini je. Macam saya tak nak, saya nak cipta untuk masa depan saya. Macam mana kita nak create saya punya masa depan. Saya sebenarnya nak berterima kasih pada Rakyat Preno sebab dah banyak melahirkan usahawan-usahawan yang nakkan berjaya, nak mencipta sejarah macam mana diorang nak bangun dari sudut kedudukan sekarang. Mungkin kedudukan sekarang adalah kedudukan asnaf dan diorang nak lebih, macam mana kita nak jauh lebih berbeza daripada keadaan sekarang. Dan saya sendiri salah satu yang terpilih lah dalam Rakyat Preno. Saya nampak sendiri apa program yang diorang bawa tu memang 100% menjadi, bukannya bukan cerita kosong. Saya pun nak lebih belajar sebenarnya sebab Rakyat Preno dah banyak bantu saya. Terima kasih, baik rakyat. Assalamualaikum.